Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita di channel Ladang Sekar. Apa kabar semuanya? Bunda Panda, teman-teman, kawan-kawan, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Adapun yang sakit, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesembuhan serta kesehatan. Dan tak lupa dikasih rezeki yang banyak, yang halal dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, yang baru nemuin channel ini jangan lupa di subscribe dulu, diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nanti kalau ada updatean video terbaru, ada harga terbaru, langsung mendapatkan notifikasinya terlebih dahulu. Nah, untuk yang belum pernah pesan ke kita, untuk format pemesanannya silahkan kirim nama, alamat, serta nomor yang bisa dihubungi. Selanjutnya pilih plan mana yang diinginkan, diikuti dengan screenshot tanaman yang diinginkan, lalu DM ke kita. Untuk nomornya sudah kita sematkan di dalam video maupun ada di deskripsi video. Nah, kali ini kita bersama Mbak Elda. Nah, kita akan menyepilkan beberapa tanaman. Wis, pokoknya tanaman yang baru-baru, ya yang lama barang enggak tetap diupdate. Oke, Mbak Idul. Oke. Nah, ini ada sepatu pilum variegata seperti ini ya. Sepatu pilum variegata, daunnya variegata, stoknya ada banyak. Yang mau silakan, ini harganya cuma di nota 10 ribuan saja. Nih stoknya ada banyak ya. Nih stoknya ada banyak, nanti kita pilihkan. Nah, ini selanjutnya kita punya puring susu. Puring susu daun yang variegata. Silakan, untuk harganya kita jual di harga 10 ribu saja. Nih. Nah, ini selanjutnya kita punya mawar jambe atau sikas. Nah, seperti ini nongkolnya dia udah ke atas ya. Udah ke atas, udah besar. Nah, yang ini rimbun banget. Silahkan, untuk mawar jambe atau bunga sikas ini kita jual di harga 90.000. Nih. Selanjutnya ini ada pohon tepeng. Nah, ini untuk penghijauan. Untuk tingginya berapa, Mbak? Ini. Tingginya sekitar gak sampai 1,5 lah kurang lebih ya. Ini untuk tanamannya seperti ini. Wis taruhan ya Mbak, abot itu. Nah, seperti itu ya. Untuk tingginya sekitar jajal berdiri di sampingnya Mbak, tinggi perbandingan. Nah, seperti itu ya. Ya, sekitar 1,5 meteran lah, atau sekitar 160 kurang lebih. Nah, ini kita bandrol harganya di nota. Wis, kalau mau harganya di nota 60.000, kan ini stoknya ada banyak. Nanti kalau untuk pembelian partai harganya yang jelas ya berbeda. Nanti kita kasih harga proyek kalau untuk beli pembelian banyak. Untuk tepeng kencana, dia biasanya kalau di taman-taman kan bagian pokok atau bagian di tengahnya, kemudian di pinggirnya ada semacam brokoli, rombusa, seperti itulah untuk tepeng. Atau langsung ditanam di depan rumah, tempatnya panas, dia seperti topi itu loh Bun, nih topi, jadi tempat teduhan, biasanya ditaruh di parkiran, seperti itulah untuk tanamannya. Nah, ini bunga anturiumnya masih banyak loh Bun, anturiumnya masih banyak. Kita sepilkan untuk bunga anturium. Nah, anturiumnya seperti ini untuk anturium. Nah, untuk anturium bunga seperti ini harganya di nota 17.500. Nah, silakan nanti kita pilihkan untuk bunga anturium. Nah, ini ada bunga pancawarna. Untuk bunganya pancawarna itu dia kalau masih muda warna hijau, terus jadi warna, biasanya warna muncul warna pink, kemudian warna ungu. Wis, pokoknya biasanya mulah malih kak, atau gonta ganti warna biasanya ya. Silakan yang mau untuk pancawarna ini harganya di nota 30.000 saja. Wis 25.000. Silakan yang mau 25.000 saja untuk pancawarna. Nah, itu Mbak, ada puring-puringnya, itu puring apa ini namanya? Puring rehana. Nah, untuk puring rehana seperti ini ya. Ini puring rehana. Ini cakep-cakep. Nanti kita pilihkan, pilih langsung aja DM, suruh milihkan juga enggak apa-apa. Karakter seperti ini ya. Karakter seperti ini. Nah, seperti itu ukurannya, dipegang mbaknya itu. Harganya di nota 25.000 untuk puring rehana. Nah, yang ini jenis puring telur. Untuk puring telurnya harga 10.000. Nah, ini selanjutnya kita punya bougainville. Ini best seller ya bougainville. Silakan yang mau untuk bougainville yang dipegang mbaknya ini, daun variegata bunga warna putih orian, harganya di nota 15.000 saja.
Selanjutnya ini kita punya Mona Lisa, Mona Lisa warna merah. Nah, seperti ini. Silakan yang mau Mona Lisa ini juga best seller. Hargane kita kasih di nota wis murah aja di 15.000 saja, sama saja. Nih, 15.000. Biasanya kita jual harga 20 ribuan. Selanjutnya ini ada warna merah, merah-merah mega. Ini. Merah Fanta apa mega sih ini? Ungu Fanta. Nih. Seperti ini Orion juga, ini rimbun. Yang mau harganya di nota 35.000 saja. Size-nya besar ini ya. 35.000. Selanjutnya dia warnane pink juga, tapi dia cenderung ke soft. Pinknya soft. Silakan yang mau harganya juga sama di nota 35.000 saja. Nah, ini Bunda, sekarang kita punya batangnya besar banget ya nih. Batang gede. Nah, seperti ini. Ini jenisnya jewel ya, jenisnya jewel atau Singapura. Jenis Singapura bunga seperti ini. Bunga kecil-kecil mikro. Ini stoknya kita juga ada lumayan banyak, tapi ya enggak banyak banget. Pokoknya banyak lah. Kalau kapasitasnya sekitar 20-50 batang, insya Allah masih ready. Ya mau silahkan. Untuk yang Singapura batang gede seperti ini, kita lah ya gede toh. Kita bandrol ini harganya di nota berapa ya ki? Wes di nota 37.500 nih. 37.500 besar banget ya ki. Silahkan yang mau. Nih. Cetok sekitar yang ready di tempat ini ya, di kebun ladang hari ini masih sekitar 50. Cuma posisi sekarang lagi di left kan. Nanti siapa cepat dia dapat. Ini kita sisihkan untuk YouTube ada sekitar 20 plan. Yang mau langsung aja di satset. Nah, ini ada coconut. Coconut bunganya dia biasanya ada dua jenis. Maksudnya satu pohon itu bisa mengeluarkan dua warna. Ada warna putih dan juga warna ungu. Untuk daunnya juga gradasi warna kuning dan juga warna hijau. Nah, batangnya ini besar. Nah, batangnya lumayan, udah mosil. Yang mau silahkan, harganya ini kita bandrol di nota wis 25.000 saja. Yang mau silahkan. Nah, ini kita punya jenis apa ini namanya? Cherry blossom atau Hawaii warna putih seperti ini. Nah, seperti ini warna putih. Dia juga ada warna ungunya. Ini jewel, ini ada oranye dan juga ada yang oranye kok ungu. Nah, seperti ini silakan diberdirikan, Mbak. Nah, untuk ukurannya seperti itu ya. Yang mau silahkan, yang mau silahkan. Harganya ini kita bandrol di nota wis murah aja 27.500. Nih, yang ini stoknya cuma tinggal ini saja. Stoknya tinggal di bawah Mbaknya ini. Nah, kalau yang ini jenisnya bangkok, dia bunganya lebih besar. Bunga putih ukurannya lebih besar untuk bunganya. Yang mau ini Orion bangkok seperti ini, harganya di nota 15.000 saja. Selanjutnya ini ada jewel, dia daunnya juga variegata. Bunga warnanya apa ini? Warna pink ya. Ini warna pink seperti ini. Nah, pink-pink soft. Ke ungu-unguan, untuk daunnya juga semburat-semburat warna putih. Silakan yang mau untuk Orion ini kita bandrol harganya di nota 15.000 saja. Ini. Nah, ini untuk bougainville, dia variegata warna kuning, bunganya warna ungu. Ini juga Orion. Posisi sudah ada yang berbunga, ada yang juga belum. Tapi rata-rata juga sudah mau berbunga. Yang mau untuk yang jenis yang bugen yang ini harganya di nota 15.000 juga sama. Nah, ini selanjutnya ada jewel variegata juga, bunganya warna peach, warna kuning-kuning peach. Nah, seperti ini. Oh, kuning-kuning krem ini ya. Harganya ini murah saja, harganya sama di nota 15.000. Nah, warnanya juga seperti ini. Kalau yang ini variegatanya kurang menor, cuma ini aslinya ya variegata, Kak. Aslinya juga variegata. Harganya juga sama 15.000. Nah, selanjutnya ini ada anggrek bulan ya. Ini anggrek bulan. Nah. Stok baru lagi. Yang mau silakan wes ini untuk anggrek bulane. Kalau mau harganya kita bandrol di nota 75.000 saja kalau mau.
silakan. Nanti kalau mau beli dua, tak kasih free satu untuk anggrek warna kuning golden shower. Nih yang mau. Cakep-cakep, silakan dipilih. Dia ada warna ungu soft, ada ungu batik seperti ini, ya. Ada juga ungu batik yang agak pekat seperti ini. Silakan yang mau. Nah, ini ada stok untuk Ruby Chiang Mai. Nih, silakan diambil, Mbak. Untuk Ruby Chiang Mai seperti ini, ya. Nah, untuk Ruby Chiang Mai yang mau silakan, harganya kita bandrol di nota 15.000. Nih. Selanjutnya untuk Ruby Orange seperti ini, harganya di nota 17.500. Nah, ini ada philodendron. Ini ada philodendron, biasanya untuk medianya bisa diganti dengan air ataupun ini gampang banget untuk penanamannya. Yang mau silakan, harganya di nota wis 7.500 saja. Nih. Nah, ini ada apa? Ini ada pink splash. Nah, seperti ini. Yang kamu pegang bukan pink splash itu. Ini kalau itu pink biasa, ya, pink biasa, harganya juga sama, Kak, 7.500 saja. Nih. Pink splashnya seperti ini loh. Nah, pink splash harganya 7.500. Nih. Untuk stoknya cakep-cakep, lihat nih, stoknya cakep-cakep. Ini ada aglonema Big Papa. Big Papanya cakep-cakep. Yang mau silakan, harganya di nota 20.000 untuk aglonema Big Papa. Nah, ini ada pohon apelandra. Ini apelandra warna kuning seperti ini. Harganya di nota 25.000 saja yang mau rimbunan. Dineh, Mbak. Jane ya masih banyak lagi, wis. Gini ya wis, Kak, ya. Ekor tupai itu seperti biasa. Hargane untuk yang besar harga di nota biasanya berapa? 12.5. Wis tak rekam ngene wis, Mbak. Oke, terima kasih Mbak El ya. Terima kasih. Nah, ini Bunda. Wis sekian dulu untuk videonya. Nanti yang mau silakan, ini sebenarnya masih ada banyak tuh kuping gajah ini, biasa kita jual di harga 10.000 ada, 15.000 ada. Cemara juga masih banyak. Ada cemara embun, yang itu cemara embun biasanya harga 15-an. Kalau yang pentris itu harganya di nota, ada yang di harga 20, ada yang di harga 25. Nah, oke, sekian dulu video kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.